Oke, jadi selamat datang di konten Show of Livery Subscriber yang keren banget ini, ya. Nah, jadi di sini gue akan merubah konsep dari review Livery Subscriber menjadi Show of Livery Subscriber, cuy. Nah, jadi kenapa gue merubah temanya dari review ke Show of ini? Jadi agar saya tuh bisa melihat livery kalian yang udah kalian kirimin dengan banyak, cuy, bukan cuma 2 livery aja ya. Oke, jadi buat kalian yang punya livery, kalian bisa langsung kirimkan aja ke saya via DM di Instagram, ataupun kalian bisa join di grup WA ataupun di grup Discord, kalian bisa langsung chat pribadi ke saya, cuy. Nah, untuk linknya sendiri udah gue taruh di deskripsi bawah, ya kan, gak usah khawatir, dan beserta syarat untuk pengirimannya, cuy, kalian bisa cek aja di deskripsi. Oke, dan kita langsung masuk aja ke livery pertama kita, cuy. Oke. Oke, cuy, livery pertama kita dikirimkan oleh Farhan Anata Kanigara, cuy. Nah, dia tuh punya sosial media IG yaitu @farhan.anata, cuy. Kemudian dia juga punya TikTok namanya tuh @farhan/gg, cuy. Nah, dan ini adalah livery-nya. Dia mengirimkan livery-nya ini yaitu adalah livery GT86, cuy. Dengan tema anime gitu, teman-teman ya. Nah, dari foto-foto ini kalian bisa lihat aja sendiri gimana menurut kalian. Nah, dari sini ya, ada fuck yo, anjir. Ini anime ini gue kagak tahu ini anime kayak gimana, soalnya nih fotonya agak kok agak burik kayak gini ya. Ini gue kagak tahu kenapa, soalnya dia tuh kirimkan di Instagram, teman ya. Oke, dan ini adalah livery-nya, cuy, show-off livery-nya. Kemudian di sini tuh velgnya sendiri dia pakai velg yang kayak gini ya. Dan di sini dia tuh pakai cup karbon tapi cuma sebagian doang, dan di sini ada wajah yang sangat besar banget ya kan. Ini gue kagak tahu ini anime siapa. Kalau kalian yang tahu kalian bisa komen aja di bawah. Untuk body kitnya dia pakai yang seperti biasa ya, body kit yang seperti biasa gue pakai itu. Untuk spoilernya di sini dia pakai yang besar kayak gini, cuy. Oke, dia cerita untuk livery itu membutuhkan 66 layer body dan membutuhkan 109 layer untuk di detailing lampunya, cuy. Dan livery ini tuh buat untuk grip, car mat, dan yang lainnya, cuy. Pokoknya ini adalah livery kesukaan dia, katanya si Farhan Ananta Kanigara ini, cuy. Jadi gimana menurut kalian livery dari Farhan Ananta Kanigara ini? Apakah kalian suka dengan livery kayak gini? Oke, kita langsung masuk ke livery kedua kita, cuy. Oke. Oke, livery kedua kita dikirimkan oleh Ichi. Namanya tuh adalah Ichi ya. Dia tuh punya Instagram juga yaitu @ijuskana, cuy. Nah, untuk livery-nya sendiri dia beri nama RX7FC3S ya. Disnya dia tuh shape engine ya. Temanya tuh adalah mobil JDM kayak gitu, cuy. Oke, jadi kayak gimana menurut kalian? Di sini perpaduan antara RX7 dan FC3S, cuy. Untuk velgnya sendiri dia pakai yang kayak gini, velg sejuta umat ya. Untuk lampu belakangnya sendiri dia pakai seperti lampunya Lamborghini, cuy. Tapi dia bikin yang menyatu kayak gini. Ini kenapa ya?
di bagian samping kirinya ini ada tulisnya Trust. Ini dia, gue gak tahu dia tuh terinspirasi dari mana. Kemudian untuk Intel coolernya di sini dia ada custom di bleed ya, dia pakai V-Legend yang udah dimodifikasi coy. Dan di sini udah gue share juga ya, jadi kalian gak usah khawatir. Nah untuk basic mobil yang dia pakai adalah 180SX coy. Untuk temanya sendiri gue gak tahu, mungkin dia pakai tema random kali ya. Dan di belakang sini tuh gue sayangkan tuh kenapa ada plat nomornya si Atroc A temen ya. Atau mungkin dia riad dari si Atroc A atau gimana, gue kagak tahu. Oke, yang penting ini livernya cukup keren. Jadi buat kalian yang ingin kirim pan livery, kalian kalau foto tuh harus yang bagus temen ya, biar gambarnya tuh jelas coy, tanpa gue atur untuk kontrasnya ya. Di sini velgnya dia pakai yang ini ya, Cosmis ya. Ini Cosmis kalau nggak salah ya, atau bukan. Kemudian spoilernya pakai yang kecil banget kayak gitu, lampu depannya kayak gini. Oke, jadi kayak gimana ini menurut kalian livery dari si UK ini? Apakah kalian suka dengan livery kayak gini? Pak, dia tuh punya Instagram, dia tuh frl.dzt cuy. Nah, kalian bisa juga follow dia aja. Oke, dan itu tadi adalah show off livery yang udah kalian kirimkan ke saya. Oke, pokoknya livery kalian tuh emang keren-keren banget cuy. Dan mungkin sekian dulu aja untuk video kali ini. Jangan lupa buat kalian semua yang belum subscribe, saya silahkan kalian di tombol subscribe-nya. Oke, kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.